Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari tape singkong. Sangat cocok sekali untuk ide jualan dan juga cantik untuk isian snack box. Nah, kalian yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silakan simak video sampai selesai ya. Haluskan 150 gram tape singkong bersama 100 ml santan. Untuk menghaluskan juga bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan sendok, garpu ataupun diulek. Tapi di sini saya menggunakan chopper untuk mempercepat penghalusan. Setelah tape betul-betul halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan 3 butir telur, 130 gram gula pasir, 1 saset kecil vanili bubuk, sepucuk sendok garam, setengah sendok teh ovalet, bisa diganti dengan SP ataupun TBM. Kemudian mixer sampai menjadi adonan yang mengembang, putih, kaku, dan berjejak. Setelah adonan mengembang sempurna, kaku, putih, dan berjejak, kita matikan mixer. Dengan bantuan ayakan, kita masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkan tepung terigu secara bertahap. Sambil diaduk pelan dengan menggunakan spatula supaya adonan tidak turun. Karena jika nanti adonan turun, akan menyebabkan kue yang dihasilkan menjadi bantat. Tambahkan juga secara bergantian 50 ml minyak sayur. Jadi kita memasukkan minyak sayur juga secara bertahap, tidak sekaligus, untuk menghindari supaya adonan tidak turun. Masukkan lagi tepung terigu yang masih tersisa. Masukkan semua minyak sayur yang masih tersisa. Masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan bersama santan. Lanjutkan mengaduk sampai semua bahan tercampur rata. Di sini saya mengaduk dengan menggunakan teknik balik atas bawah supaya dapat cepat tercampur rata dan adonan tidak menjadi turun. Jika kalian sudah terbiasa menggunakan mixer untuk meratakan adonan, kalian bisa gunakan mixer dengan kecepatan yang rendah. Tapi jika kalian merasa ragu dan takut adonan menjadi turun, mengaduk dengan spatula atau secara manual lebih saya anjurkan. Nah, sekarang adonan sudah tercampur rata, tidak ada cairan ataupun minyak yang mengendap di dasar adonan. Saya bersihkan dulu bagian yang menempel pada dinding wadah. Selanjutnya, adonan saya bagi menjadi dua bagian. Yang satu bagian ini nanti saya akan tambahkan pasta taro. Nah, untuk penambahan rasa ataupun warna pada adonan, bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya akan menggunakan pasta taro. Kalian bisa juga memilih pasta pandan ataupun yang lainnya yang kalian sukai.
Selanjutnya, siapkan cetakan dan oles tipis-tipis dengan minyak goreng. Tuang 1 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Hentakan atau goyang pelan cetakan yang sudah diisi dengan adonan supaya tidak ada gelembung gas yang terperangkap dalam adonan. Selanjutnya kita akan mengukus adonan dalam cetakan. Sebelumnya dandang sudah dipanaskan dan airnya sudah dididihkan terlebih dahulu. Kita kukus kurang lebih 5 menit dengan api sedang saja. Jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci yang datar, alasi tutup panci dengan menggunakan kain atau serbet bersih supaya air tidak menetes ke kue bolu ketika sedang dikukus. Setelah kurang lebih 5 menit dikukus, permukaan adonan sudah kesat dan kita akan menambahkan adonan di atasnya dengan warna yang berbeda. Selanjutnya kita kukus bolu tape lapis taro ini sampai matang kurang lebih 12 menit. Setelah 12 menit dikukus, kita bisa cek bolu ini dengan tes tusuk. Jika lidi sudah kering, berarti bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk pengukusan berikutnya, jangan lupa cek air di dalam dandang. Kalau perlu ditambah dan dididihkan lagi, baru digunakan untuk mengukus kembali. Setelah uap panas berkurang, lepas kue dari cetakan. Jangan menunggu sampai dingin untuk melepas kue, karena kue bisa basah oleh panas yang terperangkap oleh cetakan. Dari satu resep ini bisa menghasilkan 16 buah kue jika menggunakan ukuran jumbo seperti ini. Tapi jika menggunakan ukuran standar, yaitu menggunakan cetakan putu ayu ukuran standar, bisa menghasilkan kurang lebih 32 buah kue. Tekstur kue bolu ini sangat empuk. Bisa kalian lihat ketika dibuka seperti ini, seratnya kelihatan sangat halus, empuk sekali ya. Dan aromanya juga sangat harum, perpaduan dari aroma santan dan aroma tape. Betul-betul enak ini ya. Rasanya gurih ya, rasa aromanya juga sedap ya. Aroma dari gurih santan dan tape menghasilkan paduan rasa yang sangat enak. Manis asinnya juga pas. Ini terasa lembut dan tidak seret ketika dinikmati. Silahkan nanti kalian untuk mencobanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan di video saya yang lainnya yang insya Allah tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.